sudah gendong telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman dan saudara-saudara berada, semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kegiatan kali ini sekarang saya mau kasih breed Mas Koki, dan sekarang saya mau pilih dulu indukannya. Ikuti kegiatan saya teman-teman. Suasananya malam hari. Sebelum kita kasih breed Mas Koki, kita persiapkan apa-apa yang harus disediakan. Ini tali rapi teman-teman, kita harus sediakan yang begini. Ini tempat telur untuk telurnya menempel di sini. Jadi kita harus punya ini. Kita simpan di styrofoam yang sudah disiapkan. Begini dia teman-teman. Dan jangan lupa kasih aerator, kasih oksigen. Nanti apabila ikannya bertelur, telurnya pada menempel di tali ini. Jadi sekarang kita tangkap indukan Mas Kukinya. Sekarang ini saya mau tangkap dulu indukannya. Ikuti teman-teman. Kita pilih jantan dan betinanya. Ini dia, benar. Ini dia teman-teman, betinanya. Betinanya sudah gendong telur. Jadi kita simpan di tempat yang sudah disediakan. Kita lepas. Ini betinanya. Jadi kita cari betina lagi. Juga teman-teman, betinanya sudah, perutnya sudah hampir meletus. Kita simpan lagi. Betinanya sudah dua, jadi sekarang ini kita sisa cari jantannya. Perbandingannya 2 betina 3 jantan. Jadi sekarang kita tangkap jantannya 3. Ini suasananya malam hari, jadi gelap. Ini jantannya teman-teman. Jantannya. Perbedaan jantan dan betina, kalau betinanya badannya agak-agak gendut dan pendek. Kalau jantannya dia agak-agak panjang, dan di bawahnya ini kalau jantan dia kasar, kalau betinanya halus. Jadi kita lepas lagi. Ini lagi jantannya. Kita simpan lagi. Hanya di sisa satu. Situasinya malam hari, jadi agak gelap.
sudah dapat lagi jantannya. Dan ini jantannya teman-teman. Ini badannya agak panjang. Jadi kita simpan lagi di tempat yang sudah disediakan. Ini cara breed untuk pemula, simpel-simpel saja. Yang jelas kita kasih betina dan jantan, pasti insya Allah akan bertelur. Dan saya minta doanya teman-teman, semoga hasilnya memuaskan. Kita tunggu dalam 2 hari ini. Dan sampai di sini dulu kegiatan kali ini. Bagi teman-teman yang mendukung channel Akbar Dokter Laut dan Family, saya ucapkan banyak terima kasih. Supaya video ini dapat berkembang. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu air.